حسني لا بقى فالورد تضوى واعتنقا حسين يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوي نزقا أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوى واعتنقا حسين يا رب di rumah aja. Iya. Kancing. Kancing. Papa mau pipis. Enggak mau. Aska kan pakai Pampers. Papa enggak. Gimana dong? Kalau ini adalah pakaian escape suit MK11 yang tadi ini diambil oleh ROV-nya MV Swift Rescue. Ini dari Jepit. KRI Nanggala 402 tentunya diperlukan kerjasama internasional. Alhamdulillah TNI yang saya hormati Pak Kapolri dan sekalian serta rekan-rekan media. Seperti yang kemarin saya sampaikan bahwa masuk pada fase sarsang, di mana kemarin sudah kita temukan barang-barang yang diyakini adalah milik RI Nanggala. Dan pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 pada pukul 01.00 WITA, di mana KRI Regal yang sedang melaksanakan multi beam eco sounder terhadap kontak bawah air yang signifikan di sekitar posisi jantung atau saat tenggelamnya KRI Nanggala pertama kali diketahui pada kedalaman 800 meter. Kemudian karena peralatan KRI Regal yang ROV-nya hanya mampu 800 dan didatangkan kepada MV Swift Rescue yang bantuan dari Singapura. Kemudian diidentifikasi kontak tersebut oleh MV Swift Rescue dan pada pukul 07.37 WITA tadi pagi Swift Rescue menurunkan ROV Remotely Operated Underwater Vehicle guna menindaklanjuti kontak bawah air laut yang tadi diberikan oleh KRI Regal. Dan pada pukul 09.04 WITA, ROV Singapura mendapatkan kontak visual pada posisi 07.48.56, 07 derajat 48 menit 56 detik selatan dan 114 derajat 51 menit 20 detik timur, yaitu yang tepatnya dari datum 1 dari tempat tenggelamnya dari Nanggala berjarak kurang lebih 1500 yard di selatan pada kedalaman 838 meter. Ini terdapat bagian-bagian dari KRI Nanggala yang bisa langsung ditayangkan. Jadi di sana KRI Nanggala terbelah menjadi 3 bagian yang tadi sudah saya disampaikan di depan mata ini.
Ini adalah, kalau ini adalah pakaian escape suit MK11 yang tadi ini diambil oleh ROV-nya HMV Swift Rescue. Ini tadi dijepit, dijepit. Jadi sempat keluar dan dijepit. Ya ini adalah ini badan kapal. Memang tidak terlalu terang. Nah, ini yang tadi disampaikan, ini adalah bagian belakang yang tidak berbadan tekan. Jadi ini adalah kemudi horizontal, ini kemudi vertikalnya. Nah ini badan kapal. Ya, bagian buritan badan kapal. Yang ini yang lepas dari badan utamanya, yang berbadan tekan. Nah ini kemudi vertikal, dan ini vertikal. Ini bagian haluan yang lepas ya. Bagian haluan yang lepas. Nah ini ada keting-keting. Lanjut. Ini masih yang tadi. Mau dibandingkan bagian cerita tadi. Terus. Jadi bagian-bagian yang terbuka ini berserakan. Tidak terlalu jelas karena mungkin dalamnya laut masih tapi tadi mungkin belum terlalu terang. Ya, ini masih bagian-bagian dari jalurnya kapal. Nah ini yang kemarin di ada gasbul ya, dari lubang ini gasbul yang kemarin ini bagian-bagian yang terbuka, bagian-bagian yang terbuka dan lepas. Ya mungkin cukup saya jelaskan ini aja biar bayangannya jelas. Ya jadi kalau di kapal selam ini tadi yang belakang yang ini, bagian belakangnya ini adalah di luar badan tekan. Kemudian ini juga depan juga demikian di luar badan tekan. Nah ini yang terangkan. Ya tadi yang kelihatan tadi ini di luar badan tekan ini. Bagian-bagian yang tidak memiliki badan tekan yang lepas. Depan ini juga demikian, dari depan ini tadi lepas. Nah yang masih utuh ini. Ini masih utuh tapi terjadi keretakan. Jadi karena kedalamannya yang sangat dalam sehingga jadi mengecil. Dan ada sedikit barang-barang yang lepas dari itu, dari jatah dan sebagainya. Ya dari kondisi sabsang pada kedalaman 838 meter seperti ini sangat kecil kemungkinan anak buah atau awak TNI Nanggala dapat diselamatkan. Dan juga disampaikan Panglima TNI, rasa duka tentunya mereka akan menjadi korban dalam kejadian ini. Demikian, Bapak Menteri. Terima kasih. Kepala Staf Angkatan Laut, kami berikan waktu kepada Bapak Kapolri. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Panglima, yang terhormat Bapak Kasal, seluruh tetangga media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian, shalom, dan budaya. Pada kesempatan ini, kami keluarga besar Polri dan saya selaku pimpinan Polri menyampaikan keprihatinan dan juga cinta yang sangat mendalam atas gugurnya saudara-saudara kita prajurit terbaik KRI Nanggala 402.